Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ada menonton sebuah video di YouTube tentang satu sesi Q&A di antara beberapa ahli UMNO, tak silap saya, di Kedah bersama dengan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO iaitu Hisham Jalil. Dan saya agak tertarik untuk memberi sedikit komen tentang satu persoalan daripada ahli UMNO. Kononnya beliau membaca, menonton daripada satu platform media sosial, kekayaan Tun melebihi 180 bilion. Dan jawapan Hisham Jalil kepada soalan tersebut, katanya beliau tidak terkejut kalau itu benar, kerana Tun Dr. Mahathir memerintah Malaysia selama 22 tahun. Di sini saya nak bukanlah nak kata, tapi agak kelakar. Cerita kekayaan Tun ini satu ketika dahulu dah lama dah di-recycle dan terus di-recycle oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Dan seorang cyber trooper ke blogger ke, saya tak ingatlah, tapi nama dia Ramesh Rao, juga pernah membuat satu sidang media mengenai kekayaan luar biasa Tun melebihi 100 bilion. Itu pun hanyalah cakap air liur, cakap kosong. Pemimpin-pemimpin UMNO ini tidak pernah sekalipun bercakap tentang fakta. Apa yang mereka akan bercakap adalah persepsi, permainan politik yang mereka sendiri pun sedar dan mereka sendiri pun tahu cerita kekayaan luar biasa Tun itu hanyalah wayang kulit, wayang pacak daripada pemimpin-pemimpin UMNO, hanyalah untuk memperlihatkan supaya rakyat Malaysia, orang Melayu melihat Tun dalam keadaan negatif, kurang baik. Tetapi seperti saya kata tadi, hanyalah dakwaan, cakap mulut, cakap air liur, dijajah ke seluruh Malaysia. Yang paling kelakar itu ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Cukup tinggi jawatan beliau dalam UMNO, beliau pun masih lagi tidak ada idea, tidak ada isu, tidak ada modal untuk mengangkat nama UMNO itu ke satu tahap. Tapi apa yang dia ada, dia pun terpaksalah menjadi standard pemikiran beliau sebagai cyber trooper, cyber trooper bawahan saja, iaitu masih lagi mempermainkan cerita-cerita basi zaman Tok Naduk dulu puluhan tahun. Ini bukan cerita baru. Kepada Hisham Jalil, saya nak bagi sikit nasihat kepada beliau. Kalau dia pun rasa dia tak terkejut, jawapan beliau, beliau tak terkejut kalau perkara itu benar, kenapa dia sendiri tidak pergi membuat laporan polis? Kenapa beliau sendiri tidak pergi membuat laporan polis tentang kekayaan luar biasa Tun? Jawabnya, dia pun tahu ini hanyalah cerita, hikayat, hikayat dongeng sahaja. Dia sendiri pun tak berani nak turun pergi buat report polis, kerana dia tahu dia akan bodoh. Dia akan nampak bodoh kalau dia pergi buat report polis tentang benda yang mengarut dan tidak berasas sama sekali. Begitu juga dengan cerita beliau, Hisham Jalil juga membawa cerita-cerita tentang kekayaan anak-anak Tun. Pakai kenderaan itu, pakai kenderaan ini. Masih lagi jawapannya sama, cakap mulut, cerita-cerita air liur basi daripada pemimpin-pemimpin UMNO. Dalam pada Q&A itu juga, Hisham Jalil ada menyebut tentang dana politik UKSB. Antara yang menerima dana tersebut adalah Presiden UMNO sendiri. Begitu juga beliau menyebut tentang nama Muhyiddin Yassin pun ada menerima dana tersebut. Dan beliau juga menyebut nama Tun Mahathir pun ada menerima dana tersebut. Berpandukan ledger yang kita semua tahu, tertulis nama pemimpin-pemimpin UMNO, majoritinya pemimpin UMNO, kemudian ada nama Muhyiddin dalam ledger
bekas pengurus UKSB kalau tak silap saya. Tapi nama Tun Dr. Mahathir tak ada pun dalam ledger tersebut, wahai Hisham Jalil. Yang ada nama si Polan lain. Tetapi quote and quote, kononnya pula si Polan tersebut mewakili Tun Dr. Mahathir. Nama Tun tak ada, Hisham Jalil, eh? Tak payah duk buat auta, tak payah duk jajar cerita-cerita mengarut tersebut. Jadi kepada Hisham Jalil, anda memegang jawatan yang begitu besar, jawatan yang begitu tinggi, Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Tunjukkanlah kepada orang Melayu yang Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang dipimpin oleh penyangak dan penyamun itu satu pembaharuan yang untuk membawa orang Melayu kembali ke punca, untuk membawa Malaysia kembali ke landasan sebenar hingga digelar Harimau Asia. Bukannya level Majlis Kerja Tertinggi untuk pi jajah cerita-cerita hikayat dongeng ini. Bukannya kerja dan tugas Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk apa, melemparkan persepsi-persepsi negatif, retorik politik yang tak masuk di akal. Bagaimana UMNO tu nak maju? Jadi saya tak terkejut. Begitu juga ramai rakyat Malaysia, harus diingat majoriti pengundi di Malaysia ini semuanya bukannya ada parti pun. Dia orang pun tak terkejut. Macam mana UMNO tu nak maju? Ada pemimpin yang muda seperti Hisham Jalil pun merapu ke laut, duk jajar cerita puluhan tahun yang dah basi. Sebiji macam bos dia dulu, Najib Razak, duk jajar cerita Tun tentang forex yang berlaku tahun 80-an. Jadi pada Hisham Jalil, carilah idea yang baik. Carilah satu modal yang benar-benar berisi. Carilah sesuatu perkara yang boleh membawa kebaikan untuk memulihkan semula nama UMNO yang sudah cukup membusuk. Janganlah anda pun tergolong di dalam orang-orang yang busuk di dalam UMNO. Kerana apa? UMNO itu dipimpin oleh seorang presiden. Ya, kluster mahkamah, ada yang gelarnya penyangak, penyamun. Jadi anda pun janganlah jadi orang macam tu. Anda dah duduk dalam tu, tunjuklah kemampuan diri anda, credibility diri anda untuk berkata benar. Teruskan berkata benar walaupun pahit.